Halo, jumpa lagi dengan saya Queen. Di video kali ini saya mau unpacking. Unpacking. Barang yang mau saya unpacking ini, ya ini masuk dalam kategori sebenarnya produk fashion lagi guys. Ya, produk fashion lagi. Nah, apa sih nama barangnya? Bener gak sih produk fashion? Ya udahlah, kita baca aja. Namanya adalah Malil Kids Nursing Cover Premium Navy Cactus. Ya, saya ulang. Malil Kids Nursing Cover Premium Navy Cactus. Ya, jadi ini ya cover maksudnya kayak pelindung aja gitu, penutup lah gitu ya. Penutup buat apa sih? Buat ibu menyusui guys. Tapi kalau pakai yang buat lain terserah. Ya kalau lu kepanasan gitu kan mau pakai gini, bodo amat bisa aja kan penutup cover. Namanya cover menutup ya menutupi gitu kan. Tapi ini ya dipakainya sih katanya buat ibu menyusui. Jadi kan kalau misalnya menyusui di tempat umum gitu ya di ruang publik lah gitu, dia pakai inilah supaya nggak kelihatan orang-orang gitu atau di mobil atau di mana gitu ya. Oke, saya buka dulu. Terus kenapa ini perlu direview guys? Jadi menurut informasi ya, ini adalah ya nursing cover ya, penutup yang premium, artinya bagus. Kita lihat aja ntar. Oke, kemasannya seperti ini guys, ada goodie bagnya ya, bukan goodie bag sebenarnya nih, malah bag, bener-bener bag ya. Ada tulisannya apa tuh? Saya bacain. Being a working mom is harder on my heart. Gak ngerti. Ya, menjadi ibu stay at home, si ibu yang selalu di rumah, ibu rumah tangga gitu ya. Lebih sulit. Ya. Ya pokoknya baik menjadi ibu yang di rumah ataupun bekerja sulit, sama-sama sulit gitu. Kita aja lah kesimpulannya. Gak usah ribet-ribet. Ya gambar tuh, coba tuh, tuh lihat sendiri dah, tuh deskripsi gambar dah, tuh. Oke, okay. Kemasan seperti ini guys, dan ada baunya guys, baunya dah, bau bahan gimana gitu. Oke, okay. Kita lihat lagi. Oh nih, Malil Kids tuh, mereknya Malil Kids guys, ya Malil Kids tuh, Malil Kids. Oke, okay, singkirin dulu. Nah ini dia covernya, penutupnya, pelindungnya, ya, diplastikin biasa aja, plastik. Terus ada silika gelnya, supaya nggak bau katanya, atau supaya nggak lembab, ya, supaya tetap kering. Saya buka. Harusnya kalau bahan-bahan penutup ya dia harusnya nggak nyerap panas ya, dalam artian dia katun ya, sorry nyerap panas itu juga, ya. Adem gitu. Amatnya bukannya isolasi guys. Oke, diisolasi dia. Oh begini ternyata ya. Oke, ada labelnya Malil Kids ya, ada tag mereknya tuh, ntar ya saya kasih lihat tuh Malil Kids ya, dan labelnya tuh, labelnya gini doang guys, bolak-balik beda warna doang. Oke, okay. Untuk bahannya lah, ini kayaknya nggak nyerap. Oh sorry, ngomongnya sih adem. Oke, okay. Oke, okay, adem. Tapi yang saya lihat dari bahan ini adalah dia ya nggak nyerap air justru sepertinya ya. Tuh. Bahannya enggak ya, kayak mengkilat gitu. Ini bukan katun guys, kalau katun kan nggak selicin ini, ini licin banget ya, kayak parasut, sedikit parasut ya, hampir kayak polyester ya. Terus ini ada ini buat masukin kepalanya guys ya, nggak usah gue pakai lah ya. Ya kali gue pakai ginian. Oke, tuh jadi ntar palanya masuk sini tuh gitu, jadi ntar dia melindungi bagian ya ininya, namanya juga breastfeeding ya, menyusui ya, dia melindungi ininya. Oke, itu motifnya tuh, motifnya lucu guys, maksudnya ya bagus aja gitu motifnya. Walaupun lo punya baju motif begini juga oke juga sih, ya gak sih? Karena lo palanya termasuk sini kan, jadi ini seolah-olah jadi kayak baju lo, ya gak, ya gak sih? Tuh. Tuh, gitu. Adem gak ya ini? Gak adem banget guys, kalau menurut saya kan ini bener, ini gak kayak katun kaos ya ini, ada sedikit licin, saya bilang tadi polyester ya, jadi masih panas kalau menurut saya, kalau dipakai di ruang terbuka ya. Tuh, saya jembrengin, tuh ini.
Mau pakai masukin palanya ya. Kajang gue nggak usah pakai lah ya. Nggak usah pakai lah gue. Tuh. Blok masukin gitu. Tuh. Sekali lagi. Tuh gede juga guys. Ini mungkin diameternya semeter lebih guys ini guys. Tuh dari sini sampai ke bawah sini. Semeter lebih saya yakin. Oke. Oke lah. Nggak usah lama-lama ya dari saya. Yang pasti ini kenapa saya bilang saya akan rekomendasikan, karena ini premium guys, katanya premium. Jadi pernah beli juga yang apa cover-cover kayak gini ya, dan itu panas, kemudian juga mudah luntur, kurang bagus lah. Oh ini katanya bagus, jadi seharusnya bisa jadi referensi dan saya rekomendasikan. Oke, udah lah ya, cukup sekian dari saya. Jangan lupa like video ini, subscribe channel saya supaya saya bisa subscribe balik. Kita tukar-tukaran konten. Komentar boleh bang, yang lebih adem, lebih bagus, silakan. Ya mungkin yang buat ibu-ibu menyusui lah lebih tahu. Komentar silakan, ya. Atau ibu menyusui jadi pengen beli ini, silakan juga. Ntar bisa dicek di link pembelian di description box ya. Oke, tetap semangat, tetap berdoa, protokol 5M tetap jalankan. Semoga corona segera berlalu. Sampai ketemu lagi, dadah.